apabila saya memikirkan untuk mengajar di lokasi luar, khususnya hujung minggu seperti hari Sabtu, banyak perkara yang perlu saya fikirkan. Perkara pertama, khususnya kepada rakan-rakan guru, perlu difikirkan yang pertama, paling penting ialah keselamatan anak-anak. Cikgu ingatkan ya, apa perkara yang perlu kita perlu jaga. Ini ialah proses seperti kita belajar, cuma bezanya hari Sabtu dan di luar daripada kelas. Jaga keselamatan diri. Sebenarnya melalui pembelajaran hari ini, kalau mereka ini saya telah ingatkan banyak kali. Mereka saya ingatkan sebelum pergi, ketika persiapan awal, naik bas, dalam bas. Malah beberapa kali saya cuba ingatkan apabila mereka menaiki tangga. Itu adalah perkara biasa kerana anak-anak ini perlu kita ingatkan kerana mereka eager ataupun mereka beria untuk terlibat. Kerana pembelajaran di luar ini memang sangat menyeronokkan. Dan kedua, sedikitlah cabaran, tetapi pada saya kita perlu berubah dengan cepat. Kerana selama mana kita boleh bertahan untuk menjadi guru yang baik hanya dalam kelas, sedangkan di luar sana banyak tempat. Dan proses yang perlu pada saya lah, yang sangat penting ialah kebenaran daripada semua pihak yang terlibat. Satu perkara lagi, kerjasama rakan-rakan juga sangat penting. Perbincangan dengan ketua bidang, ketua panitia, dengan ahli-ahli panitia, saya sebagai ketua panitia, saya juga perlu jelaskan kepada rakan-rakan yang lain. Alhamdulillah, kita dah sampai tempat yang kita tuju. Apa nama tempat ni? Museum Pengolahan. Bagus. Dan inilah tapak sebenar dia ya, yang cikgu kata. Pandang sana. Itu museumnya. Tapi itu hanya... Okay. Jadi bulan 1 akan membuat tajuk penerusan warisan Melaka. Angkat tangan kumpulan 1. Okey, nanti cikgu akan tentukan kawasan yang sesuai untuk awak buat kajian. Dan yang kedua, angkat tangan tajuk Johor sebagai pusat perdagangan. Okey, terima kasih. Dan yang ketiga, mata wang Johor. Okey, terima kasih. Bagus. Kemudian yang keempat, kumpulan keempat, usaha Johor menguasai Melaka. Terima kasih. Dan kumpulan yang terakhir, membuat rumusan berkaitan dengan pemerintah Melaka. Dan kumpulan yang terakhir, anda boleh bergerak di mana-mana kawasan yang sesuai kerana kumpulan terakhir ini boleh membuat rumusan. Ya. Dan boleh saya tahu siapa yang pernah sampai ke muzium? Apa yang ada dalam muzium ni agak-agaknya? Ada pasu, gambar raja dan artifak. Itu saja. Terima kasih, Jamiul. Pernah datang kemari kan? Pernah. Bagus. Saya menggunakan SKPM 4.1 kerana saya ingin melibatkan pelajar secara aktif. Dan pembelajaran pelajar secara aktif ini kita dapat lihat melalui pertanyaan bukan sahaja pelajar dengan saya, tetapi pelajar dengan pelajar. Pembentang dengan pelajar yang mendengar pembentangan. Dan antara kumpulan yang mendengar dan kumpulan satu lagi juga mereka berkomunikasi. Yang ni gambar benteng dan rawang Kota Sayung yang hampir pupus. Maksudnya dia dah tak ada dah tu. Sudah macam tu lah. Okay, kumpulan ini bagaimana? Aha. Ada masalah agaknya? Cik, ya. Maksud yang susunan batu karang ni makam tujuh tu apa? Maksudnya? Okey. Batu-batu ini menunjukkan bahawa wujudnya kota tersebut. Contoh, kalau kita lihat tadi, di tapak tadi kan, antara yang menunjukkan kawasan itu memang betul tapak, apa yang ada? Kita lihat rumah tak ada. Apa yang ada? Kubu pertahanan. Kubu pertahanan tu awak rasa dalam tanah tu ada apa? Ya, pandai Zahir. Jadi sekarang, inilah asas yang kita gunakan untuk menentukan ada kota atau tidak di situ. Cikgu. Ya, Ehsan. Ini apa? Itu Singapura. Warna biru. Okey, betul Hafiz. Ini satu kawasan luar daripada Kerajaan Johor. Kawasan itu yang kita kenali hari ini sebagai Singapura. Nama lama Singapura? Temasek. Bagus Hafiz. Cikgu, saya ada lagi satu soalan. Ya, Naufal. Cikgu, kenapa dia berpindah daripada satu tempat ke satu tempat, cikgu? Siapa tahu? Oh, Hafiz lagi. Silakan Hafiz, apa? Cikgu, dia sebagai satu musyarat pertahanan daripada musuh. Betul tak, cikgu? Betul. Cuba awak halakan satu-satu. Ikut nombor tu. Ni. Okay. Pertama, Kota Kara. Lepas tu,
ke Sayung Pinang. Ya. Lepas tu yang ketiga ke Johor Lama. Ya. Yang keempat ke Kota Seluyut. Ya. Yang kelima ke Batu Sawar. Ya. Yang keenam ke Kampung Makam. Lipo Tertinggi. Okey. Dan yang ketujuh di Pancung. Ulang sekali lagi, kenapa dia bergerak-bergerak dalam situasi yang ke sana, jauh kemari, kemudian ke tengah dan akhirnya antara kawasannya, tempat ini tempat apa namanya? Johor Lama. Okey. Dan yang lebih penting di sini, penglibatan pelajar inilah mereka lebih faham dari komunikasi dua hala ini yang aktif, malah komunikasi dengan bahan juga membolehkan mereka lebih mudah faham. Dan satu perkara yang kita perlu ingat, konsep pembelajaran berorientasi pelajar inilah sebenarnya yang sepatutnya kita kembangkan untuk pengajaran khususnya di abad 21 ini. Okey pelajar semua, waktu perbincangan telah selesai. Selepas ini kita buat pembentangan. Dimulakan dengan kumpulan 1, berakhir dengan kumpulan 5. Untuk itu, tanpa melengahkan masa, saya persilakan kumpulan 1 terus ke hadapan. Okey, saya akan berada di belakangnya. Silakan, siapa nak buat pembentangan? Hafiz, silakan Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, hari ini kumpulan kami akan membentangkan tentang penerusan warisan Melaka. Okey, setelah kumpulan kami mengkaji bahan-bahan dalam muzium tadi dan mengkaji tapak peninggalan sejarah, kami dapat membuat satu pembentangan tentang penerusan warisan Melaka. Baiklah. Sekarang saya akan serahkan kepada Syazani untuk menerangkan lebih lanjut. Johor diasaskan oleh Sultan Alauddin Rayyad Shah II. Okey, anda boleh lihat sini mempunyai Kota Tinggi, Batu Sawar, Pancur, Johor Lama dan Makam Tauhid. Ini merupakan salah satu kubu di Johor. Johor Lama berdekatan dengan Sungai Johor. Okey, so, saya serahkan kepada Syazani. Saya akan menerangkan tentang kawasan pentadbiran. Dia kawasan pentadbiran ni bermula dari Pekan Tua dan seterusnya berpindah pada Sayung atau Johor Lama atau Seluyut dan berpindah lagi ke Tanah Putih. Selepas beberapa tahun mereka berpindah lagi ke Johor Lama atau Batu Sawar atau Lingga. Dan mereka berpindah lagi ke Pulau Tembelan atau Makam Tauhid. Seterusnya mereka berpindah ke Batu Sawar atau Riau dan akhir sekali mereka ke Kota Tinggi. Seterusnya. Okey. Sekarang saya akan menerangkan tentang Johor Lama. Okey. Seperti yang anda semua dapat lihat, Johor Lama menjadi pusat pentadbiran Johor sebanyak 2 kali, kan? Okey, sebenarnya Johor Lama ni menjadi pusat pentadbiran kerajaan Johor sebanyak 2 kali oleh 3 orang sultan. Iaitu yang pertama, Johor Lama menjadi pusat pentadbiran ketika zaman pemerintahan Sultan Muzaffar Shah, iaitu tahun 1564 hingga 1570. Seterusnya dia diturunkan pula kepada Sultan Abdul Jalil Shah, iaitu 1570 hingga 1571. Johor Lama juga telah menjadi pusat pentadbiran Johor pada zaman pemerintahan Sultan Abdullah Muayyad Shah, iaitu pada tahun 1615 hingga 1623. Okey. Sekian saja. Ada apa-apa soalan? Mungkin ada rakan-rakan yang lain kalau ada pertanyaan, boleh ajukan terus kepada kumpulan 1. Okey. Silakan Syani. Pusat ketabiran negeri Johor sentiasa berubah. Ianya sebagai muslihat daripada musuh. Teruskan. Maksudnya dia kenapa dia sentiasa berubah-ubah tu? Sebab macam musuh yang kita belajar kan, Portugis dengan Aceh kan selalu nak serang Johor. Jadi untuk mengelakkan daripada mereka selalu diserang oleh Portugis dan Aceh ni,
Mereka sentiasa berubah-ubah. Mana yang dari pekan tua berubah ke berubah ni sehinggalah ke kota tinggi. Okey. Ada soalan yang baik. Ada soalan lain? Teruskan. Mengapakah kuasa luar seperti Aceh, Jambi dan Portugis berminat untuk menguasai Johor? Ini kerana kerajaan Johor mempunyai sistem pentadbiran yang cekap. Selain itu, kerajaan Johor juga mempunyai faktor geografi yang baik. Oleh itu, kuasa luar ingin menguasai Johor. Sekian saja daripada saya. Tahniah Anofan. Saya rasa cukup untuk kumpulan satu. Okey, beri tepukan kepada kumpulan ini. Terima kasih. Sebenarnya, sekali pandang kita seperti melihat apabila kita buat pembentangan, pembentang yang bercakap secara aktif. Walaupun kalau kita bijak menguruskan anak-anak ini, sebenarnya pelajar yang berkomunikasi melalui soal jawab, khususnya yang bertanya, kemudian respon daripada rakan-rakan, itu sebenarnya lebih banyak komunikasi berbanding mereka membentangkan hasil perbincangan tadi. Dan kita dapat lihat beberapa pelajar sebenarnya tidak membentangkan langsung. Mereka hanya berusaha untuk bertanya, mengetahui satu perkara yang baru. Dan rumusannya sebenarnya secara menyeluruh pelajar terlibat secara aktif. Malah sebenarnya ada setengah pelajar itu walaupun kita dapati seperti tidak terlibat, tetapi apabila mereka cuba menyokong rakan yang lain, mereka sebenarnya telah memberi pendapat dan bersuara dan terlibat dalam proses komunikasi itu.